Kakak. Ya, Dira. Boleh Dira menonton rancangan kegemaran Dira sebentar lagi? Boleh, tetapi Dira mesti belajar dahulu mengenali apa itu kata ganti nama singkat. Apa itu kata ganti nama singkat? Kata ganti nama singkat berfungsi seperti kata ganti nama diri. Bentuk kata ganti nama singkat ialah ku daripada kata aku, kau daripada kata engkau, mu daripada kata kamu, nya daripada kata ia atau dia. Dira tidak fahamlah. Mari kakak terangkan. Untuk kata ganti nama aku, singkatannya ialah ku. Ia digunakan pada awal atau akhir kata yang ditulis rapat. Apakah contohnya? Berikan kakak buku yang sedang Dira baca itu. Ini contohnya. Dengar kakak bacakan. Surat ini kutujukan kepada ibu dan ayah yang berada di kampung. Biar Dira lihat buku itu. Perkataanku ditulis rapat dengan perkataan tujukan. Betul itu. Ia mesti ditulis rapat dengan kata selepasnya. Contoh tadi adalah penggunaan kata ganti nama singkat ku di awal kata. Cuba Dira berikan contoh penggunaan di akhir kata pula. Baiklah, ini contohnya. Tolong, rumahku terbakar. Pandai. Perkataan rumah ditulis rapat dengan kata ganti nama singkat ku. Ingat itu, Dira. Ku ialah kata ganti nama diri yang pertama. Ia adalah singkat dari kata ganti nama aku. Sekarang Dira sudah faham. Baiklah. Sekarang mari kita fahami kata ganti nama singkat kau. Ia asalnya daripada kata engkau. Ia digunakan pada awal kata yang dirapatkan dengan kata yang menyertainya. Boleh kakak berikan contohnya? Boleh. Ini contohnya. Surat itu hendaklah kau baca. Kata ganti nama singkat kau diletakkan rapat dengan perkataan baca. Pandai. Cuba Dira berikan contoh lain. Baiklah. Bunga yang kau berikan amatlah cantik. Pandai. Ingat Dira, kata ganti nama singkat kau adalah kata ganti nama diri kedua. Dira akan ingat. Baiklah. Sekarang, mari kita mengenali kata ganti nama singkat mu. Ia berasal daripada kata kamu. Untuk kata ganti nama singkat mu, ia hanya digunakan pada akhir kata sahaja. Apakah contohnya? Ini contohnya. Kehendakmu akan ditunaikan. Kata ganti nama singkat mu ditulis rapat dengan perkataan kehendak. Cuba Dira pula berikan contoh. Baiklah, ini contohnya. Ibumu sungguh pandai memasak, kata Yanti kepada temannya. Pandai. Ingat Dira, kata ganti nama singkatmu adalah kata ganti nama diri kedua. Dira akan ingat. Rancangan kegemaran Dira sudah hampir bermula. Satu lagi. Dira perlu memahami satu lagi kata ganti nama singkat iaitu nya. Ia berasal daripada kata ia atau dia. Apakah contohnya? Dengar kakak bacakan ini. Adiknya sudah pandai membaca. Kata ganti nama singkatnya merupakan kata ganti nama diri ketiga. Biar Dira berikan contoh lain. Seluarnya telah dibasuh oleh ibu. Pandai.
Ingat, Dira, kata ganti nama singkatnya digunakan pada akhir kata sahaja. Tetapi, jika kata ganti nama singkat merujuk kepada Tuhan, huruf pertama mestilah berhuruf besar dan ditulis dengan menggunakan tanda sempang. Contohnya, bimbinglah hambamu atau mereka memohon keampunannya. Dira faham. Kata ganti nama singkat yang merujuk kepada Tuhan banyak digunakan di dalam doa. Pandai! Rancangan kegemaran Dira sudah bermula. Tengoklah, kakak mau pergi ke dapur. Terima kasih, kakak. Kawan-kawan, Dira sedang menonton rancangan kegemaran Dira. Kawan-kawan pun mesti ada rancangan kegemaran, bukan? Tapi yang lebih penting, kawan-kawan sudah memahami apa itu kata ganti nama singkat. Kawan-kawan jangan lupa apa yang kakak ajar tadi ya. Selamat belajar. Mm-hmm.